Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Wah, hari ni cuaca panas ke? Lama dah tak panas macam ni. Okey. Dekat belakang saya ni adalah bateri bank Lithio 4 100H 16S. Lebih kurang dalam 5 kWh bank storage ya. Okey, dan di tangan kiri saya ini adalah Smart BMS dari N. BMS ni antara yang sangat popular satu dunia kepada pengguna-pengguna lithium bateri, tak kira lithium ion atau Lithio 4 atau LTO titanium, tak silap lah nama dia. Okey, hari ni kita akan buat tutorial macam mana nak memasang dan juga configure BMS ni sebab dia menggunakan Bluetooth. Okey, nanti kita akan buat unboxing sekejap lagi dan cara pemasangannya, apakah fungsi-fungsi adat dia. Okey, let's go. Okey guys, mari kita unboxing BMS N ini ya. Buka. Okey. Untuk package ni saya memilih tidak membeli package LCD dia sebab kalau kita beli LCD, tidak banyak function yang kita boleh tengok dekat LCD tu. So, dia ada Bluetooth. Kita hanya tengok dekat telefon saja. Function dekat telefon lebih banyak. Senang nak tengok, nak buat parameter dan macam-macam lah. So, bagi saya tak perlulah beli LCD dia kerana ia menaikkan kos. Okey, dekat kotak ni kita ada BMS unit. Ni. Pastikan dua kabel ni ada Dan juga harness kabel Di dalam harness kabel ni, dia ada lagi kabel. Dia ada kabel. Okey, ini harness untuk 16S. Dan juga kabel kecil ni. Okey. Untuk pengetahuan anda semua dekat sini dia ada bagi heat shrink. Heat shrink ni function dia untuk cover PCB ni Nanti kalau dah pasang, kita akan masukkan dalam kabel ni dan bakar bagi dia kecut lah. Protect daripada apa? Humidity. Okey, dekat sini dah ada 3 kabel Okey, yang dekat sini. Okey. Yang belah kanan ni adalah kabel temperature sensor. Sini dah tulis temperature sensor. Yang ini adalah untuk bateri 16S. Dan yang hujung ini adalah untuk activate ABMS. Untuk activate. Macam mana? Yang kabel ni, yang kuning merah ni, kuning hitam hijau ni, ada dua Kita sambungkan dengan temperature. Ini adalah temperature sensor Okey, temperature sensor ni nanti kita akan lekat dekat bateri untuk baca suhu. So, ini adalah dia punya, mungkin dia punya connector, interconnecting dia. So, kita sambung. Okey, kita sambung. Macam ni. Okey. Cantik Dan kita masukkan heat shrink ni dan bakar bagi dia fit-fit masuk. Kecil masuk. Dan kita layur dengan api lah bagi kecut. Dan juga sensor depan ni pun sama juga. Kita layur api bagi dia masuk. Dan kita sambung sensor itu kepada port kanan ni. Alright, dah masuk. So, kita sambung harness untuk bateri. Harness bateri. Alright. Dan yang hujung sekali ni, ini adalah untuk activate activate BMS. Apabila kita dah sambung kesemua wire kepada bateri, kesemua harness kepada bateri, so bila kita sambung, dia tidak akan mengeluarkan output. NBMS, dia ada dua cara untuk activatekan output dia ni. Ini wire ada positif negatif. Satu cara, jika anda membeli kit LCD, anda tidak perlu buat activation sebab kit LCD tu dia akan tersambung sini, dia akan bagi supply. Dia akan terus hidup. Jika tidak membeli kit LCD, anda kena masukkan supply lebih kurang 3 hingga 5 volt kat sini paragraf 4 ni ada tulis. Untuk activatekan BMS ni, anda harus memberi kuasa antara 3 hingga 5 volt
Selepas activate, anda kena pintalkan wire ini, terminate kan. Macam itulah. Kat sini dia tulis bahasa Cina, tapi saya boleh baca bahasa Cina lah. Okey. Macam mana cara nak activate ni? Okey, jika anda ada battery cell lithium ion 4.2 volt ataupun live PO4 3.2. Cara activate dia senang. Bila anda dah pasang semua kabel, dah pasang. So, hanya touchkan saja. Ini positif, positif ke negatif, negatif. Touch, tap. Nanti lampu, dia ada, kat sini ada LED. Dia berkelip, kelip, kelip, kelip. Maknanya dia dah activate dah. Lepas tu kita cabut dan pintalkan. Pintalkan, tape. Macam tu saja. Okey. Sama juga jika ada sel LiPo4 pun boleh. Dia 3.2. Dia masih lagi acceptable. Sebab dalam range 3 hingga 5 volt. Okey. Jom kita pergi ke tempat pemasangan bateri. Kita akan pasang BMS ni. Macam mana nak configure kabel yang 16 line ni. Bermula pada kabel hitam, iaitu negatif bateri. Okey. Jom. Alright. Currently, battery bank ni saya punya ni menggunakan BMS murah cap ayam. ini BMS ni sebagai orang panggil passive BMS lah. Dia hanya protection saja untuk elak low voltage dengan high voltage cut off. Itu saja functionnya. Lain-lain function tak ada. So lepas ni kita akan try tukar BMS. Smart BMS lagi detail parameter kita boleh tengok dekat smartphone je, nak adjust parameter. Jaga hayat bateri lagi terjagalah. Kita achieve boleh pergi 10 tahun lah kalau menggunakan tools yang right lah. Sekarang ni bateri pun dah full, load dah 55.8 charging. So sekarang masa untuk semut ni menggigit BMS. Gigit. Semut ni bang, semut gigit ni. Okey, jom kita buat start untuk disconnect wiring dan buat wiring smart BMS. Okey guys, tiba hari pemasangan. Okey, ni bateri ni saya dah dismantle semua. Ni BMS lama, passive BMS. So kita nak pasang BMS baru lah, BMS N ni. Okey, pemasangan dia mudah saja. Dekat harness ni, kalau kita tengok kat mana nak mula, kat mana nak stop Okey, ni pemula, kebiasaannya kita start pada negatif wire hitam ni. Negatif start dan ikut sequence Nombor 2, nombor 3 sampailah ke nombor 16. Okey, yang last kali positif kita kena terminate kan Yang putih dengan merah ni kena terminate kan dalam satu lock. Macam ni. Boleh juga kalau anda nak bermula daripada positif membawa ke negatif pun boleh. Dari negatif membawa ke positif pun boleh. Okey, macam saya suka start pada positif dulu. Saya akan pasang positif dulu. Positif 48. Nanti dia akan ikutlah turutan dia. Okey. Seperti ni kita start Okey, kita start memasang harness Okey, saya mahu start pada positif dulu. Bermula daripada dua wire ni kita kawinkan pergi positif. Situ positif Okey, kita masukkan wire positif dulu. Okey. Dan wayar sebelah dia ni pergi ke negatif. Ni negatif di sini. Dan wayar sebelah dia pergi ke positif. Begitulah ikut sequence sampai habis. Sampai ke penghujung bateri sampai ke 16 sel Okey, kita sambung lagi.
sampai penghujung. 1 hour later. Okey, pemasangan harness dah selesai. Okey, kena pastikan kabel semua betul. Okey, temperature saya selitkan celah bateri ni. Dan ini adalah kabel untuk activate. Kita kena activatekan dia menggunakan bateri 5 volt lah, ataupun 3 volt. Okey. Kita try activatekan. Gunakan bateri Life P4 3.2 volt lah. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Okey, dia dah activate. Lihat lah, dia punya lampu kelip-kelip. Haa, itu dia dah activate lah. Dia dah kelip-kelip laju tu, dia activate. Okey, kita configure Bluetooth pada handphone pula. Okey, pastikan activate dia punya LED berkelip-kelipnya. Ni dah activate sebelum kita connect dengan Bluetooth. Okey. Jangan lupa install app dulu. Kalau menggunakan iOS, dia akan keluar NBMS. Tapi saya pelik kalau guna app Android, dia akan keluar MyBMS. Nasib baik tak bayi BMS. Okey, tak apa, dia keluar bayi pun mayi lah. So, selepas kita akan try connect. Kita connect dengan BMS. Okey, dah dapat. Dah dapat connected . Kalau kita tulis sini, dia connected . Sebelum tu kena pair dulu Bluetooth telefon sebelum connect dengan software. Dan kita tekan ke FE, parameter FE ni. FE adalah lithium phosphate. Dan kita akan, okey, akan ada bunyi buzzer pit dekat BMS tu. Maknanya anda dah masuk. Dekat sini ada banyak parameter, anda boleh customize, tengok macam-macam parameter. Ada banyak parameter ni, dia memang detail lah. Okey, yang pertama ni cell high alarm. Okey, kalau battery voltage masa charge, dia akan hit. Sekejap. Kalau dia hit 3.65 volt, alarm dekat BMS ni akan bunyi. Pin. Anda set lah berapa. Untuk Life P4 biasanya maksimum 3.65. Dan nombor 2, cell low alarm. Okey, cantik. 2.8, high protect. Cell low protect adalah 2.5. Ini ada standard untuk battery Life P4. Dia hit 2.5 per cell, dia akan cut off lah. High recover, okay, 3.4. Cell recover, kita check semua. Cantik. Charge over current protect 50 ampere. Okey, ni discharge ni sebenarnya daripada inverter . Kalau kita BMS ni dia 100 amp tapi dia ada surge sampai 200 amp. In case kalau dia short circuit apa, dia akan trigger 200 amp, dia akan cut off BMS ni. Okey, charge over current protection. Ini untuk charge 50 amp current. Kalau kita guna panel besar, so kita kena naikkan amp ni . Kita kena naikkan, macam saya pakai 3 kilowatt, kadang-kadang naik sampai 55 amp. So saya kena naikkan sedikit, jadikan dia 60 amp lah. Okay, saya upkan 60 amp. Set. Yes. Okay, dah ada bunyi yes. It. Tu dia dah masuk lah. Okay, ini max limit voltage 36. Start balancing voltage. Okay, ini yang penting . Dia punya active balancer dia trigger jika cell naik kepada 3.4 volt . Baru active balancing dia bergerak. Ini default lah. Biar jangan usik lah. Dan current sensor range 200 amp . Lebih 200 amp dia akan cut off . BMS ni. Recharge short circuit. Okey, ini short circuit . Kalau berlaku short circuit pun 200 amp dia akan cut off . Dan okey, ini ada banyak lagi. Okey, ini temperature kita jangan usik, pakai default. Dan tak adalah yang lain ni. Okey, ini saja. Kita set parameter. So parameter 2 kita dah tengok, ni
total cell kita lah. Cell nombor 1 3.3, 3.3, 3.3. Ha, ni saya punya bank lah. Ha, agak balance jugalah sebab mungkin dah lama pakai bateri ni. Dah 5 bulan. Ha, semua cantik lah saya punya cell sekarang ni. Okey, dekat sini adalah volt total. Ini capacity AH 0 lagi. So capacity saya, tadi saya set 100 AH. Tengok ni ya. Kalau bateri anda 100 AH, set 100 AH. Kalau 200 AH, set 200 AH. Takut nanti okey ni actual number cell eh 16S. Kalau nak pakai untuk 24 volt, 8S kena tulis 8S. Type 8S. Kalau 4S type 4S untuk BMS detect lah. Sebab BMS ni dia auto eh, boleh buat 4S, 8S, 16S. Cuma terminate kabel dia. Kat sini kena configure lah bagi dia tahu. Dan itu sajalah. Kena set AH bateri dalam ni dengan charging current lah. Default dia 50 amp. Kalau anda nak charge lebih pada 50 amp, kena set up lebih atas ni. Okey, kita tengok parameter 2 tadi. Okey. Cell average mau sekarang ni state of charge kosong, current kosong, kita belum draw lagi, kita belum on inverter. Nanti kita try on inverter. Okey, kita on. Okey, kena ingat ya, masa setting parameter ni jangan sekali-kali setting parameter tengah inverter tengah run ataupun tengah solar tengah charge, sebab kesilapan itu boleh menyebabkan MOSFET BMS ni terbakar. Masa setting parameter, pastikan inverter semua off. Okey, bila dah siap ni semua, semua dah siap, dah save. Okey, saya dah save. Ada bunyi tit, baru kita boleh on inverter. Sebab kejadian ni ada rakan kita yang dah terkena tengah set-set parameter, dia pergi on inverter habis bakar pop letup MOSFET. Dah kerugian. Okey, kita sekarang ni saya dah siap, kita nak tengok parameter ni. Kita on bateri dulu. Okey. 53 sama meter dia sama 53. So kita on charging current solar. Okey, current negatif 28.6 amp. Okey, kenapa dia bacaan negatif? Sebab kita masuk. Ini ada daripada solar, current daripada solar, kita masuk 1880 watt power daripada solar. So kita tak perlu lagi monitor MPPT. Kita hanya monitor di sini sahaja. Itu kelebihannya NBMS. Power dari panel adalah 1892 watt sekarang ni. Matahari pun tak berapa terik. Okey. Ini capacity AH ni dia akan isilah, kita tahu satu hari berapa AH diisi. Okay, ni cycle. Padam pula. Dan tengoknya cell ni dia akan start bergerak lah semua. Bergerak, 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 bergerak. Okay, sekarang 1700 watt dari panel. Current charging adalah 33 ampere. So tak perlu lagi tengok dekat MPPT. Kita tengok dekat sini saja. Kita boleh tahu parameter bateri kita sekarang. Satu sel sampai 16. Seronok kan? Memang best lah. Apabila voltage cecah 54.7, dia akan active balancing akan bekerja. Begitu saja. Oh, memang best lah. Ini BMS yang digemari ya, satu dunia yang menggunakan BMS ni. Okay, now sekarang kita on inverter. Kita run load. Load sekarang kita kat rumah adalah 228 watt. So dia deduct lah tadi 228 watt, tinggal 1400. Inilah current yang masuk ke bateri. So kita tahulah berapa current yang masuk ke bateri, berapa current yang pergi ke load. Inverter makan untuk current load lah. Okay. Tak susah, simple . Okay, selepas ni memang anda yang mana user-user lithium, saya rekomenkan anda dapatkanlah BMS jenis ni. Memang terbaik lah, sangat terbaik.
Boleh tengok bateri dalam bilik, boleh tengok bateri selagi ada kabel Bluetooth, selagi itulah anda boleh monitor bateri anda, boleh monitor current charging. Semua ada kat sini. 1 hour later. Boost mode eh. Boost mode ni bermaksud je absorption lah. So dia dah masuk mode balancing, FT balancing nampak ni. Dia dah berdisco dah lampu dia. Orang kan dia lampu disco. Balance self differential balancing. Tak tahu macam mana dekat sini lampu disco dia dah keluar. Nampak lampu disco. Disco, disco. Active balance dia tengah bekerja ni. Active balance. Dalam boost mode, bila dah masuk float mode, balancing akan stop. Alright, pukul 7.30 malam eh. Okay, masih lagi dengan NBMS. 7.30 nampak jam ni, 19.33. Alright, sekarang bateri 53 volt, capacity 93 Ah. Okey, yang current 5.5 amp dengan power 291 watt ni, bila malam dia akan bertukar menjadi mode discharge. Maknanya ini inverter eh. Inverter yang makan ni. Itu yang bagusnya. So dekat inverter sekarang 291 watt kita tengah run eh, load. Dan 5.5 amp diambil dari bateri. Load dekat rumah saya sekarang 291 watt. Kita jalan 2 peti ais, 2 pipa siling, lampu 15. Dengan komputer, TV, semua. Okey. Ini yang bagusnya BMS ni eh. Waktu siang, current dengan power watt ni PV. Daripada PV, MPPT. Watt MPPT dan MPPT, dia charge bateri. Bila malam, inverter drain. Power rate inverter tarik. So kita boleh estimate lah watt inverter bila malam dia makan. Okay, sekarang 743 watt. Ini mungkin kompresor peti ais dua-dua menyala. Nampak ni voltage dia turun sikit, 529. Ini bagusnya eh? Memang betul-betul bagus lah BMS ni. Waktu siang kita boleh monitor charging current masuk, waktu malam kita monitor power consumption dari inverter. So ini bateri tadi dia dah buat balancing, memang cantik. Semua 3.3. Ada sel nombor satu ni turun sikit 3.2. Tak apa, itu besok nanti dia akan buat correction. Okey, itu sahaja. Berbaloi-baloi eh BMS ni. Berbaloi-baloi. Okey. Sekian, selamat malam. Okey. Begitulah ya cara-cara pemasangan BMS mode ni ya. Tak susah. Kalau ada biasa main lithium dia akan tahu. Ini adalah BMS lama ya. BMS lama ni bukan tak bagus. Dia ni boleh lah untuk power pack kecil macam ni, boleh lah pakai untuk BMS yang biasa. Ini pun bateri juga power pack saya. Ini 1 kilowatt. Saya ada lagi 2 kilowatt lagi belum pasang. So ni main adalah ni, tak ada susah mana. So saya sangat-sangat recommend lah mana-mana user bateri lithium dapatkanlah BMS jenis ni, sangat berbaloi. Parameter dia memang halus, memang menjaga bateri. Memang cukup-cukup dia akan jaga bateri anda. Kalau anda target nak pakai 10 tahun memang boleh dapat. Sebab dia ada active balancing. Ini pasif. Dia tak ada active balancing. Dia hanya passive balancing saja. Okey. Saya harap anda faham cara-cara pemasangan dan setup tadi. Kalau tak faham boleh PM tepilah. Okey, sekian, terima kasih. Matahari dah keluar, bau cantik. Okey, assalamualaikum. Bye.